di negara kami adalah kamilah yang mengatur semua keluarga, istri dan anak. Tapi bila kami sudah pindah ke UK, terjadi hal-hal yang berbalik. Saya mesti komunikasi dulu kepada istri saya, karena istri saya adalah yang lebih menguasai bahasa Inggris. Bila kami akan keluar, selalunya kami akan bertanya dulu kepada istriku, aku nih mau sholat menuju ke masjid, macam mana caranya, macam mana cara cakapnya untuk memberitahu kepada drive yang ada di bus. Akhirnya istri saya mengajari saya sedikit-sedikit. Alhamdulillah kami tangkap itu semua. Bila kami berpikir bahwa seandainya tidak ada istri saya di sisi saya untuk membantu berkomunikasi dengan mereka dalam membuat perkara-perkara yang kami perlukan, seolah-olah saya mau menangis. Having a reverse role that's happening in my family, I find that personally it's something that is quite challenging at one point, because it's going against what the society is used to. The demands of this study requires me to be at university, discussion with my supervisors, and then a lot of time is spent on doing research on my computer. Also that I trust my husband in taking care of our daughter, because I know, you know, I can just leave him with her. She will definitely take care of her, and I find that really comforting, meaning you know, I don't have to worry about you know, anything happen, because I know she's in good hands. Yang sangat saya rindu adalah bermain dengan sahabat-sahabat saya sebenarnya. Selalunya kami di sana ada sebuah kebiasaan kami adalah kumpul bersama mereka, saling berbagi cerita dengan mereka. Tapi bila saya ada di sini, mereka tidak ada. Saya ada di sini sangat merasa terasing, sangat merasa terasing sekali. Dan saya merasa berada di sebuah community yang dimana hanya saya merasa seorang. Tidak menjumpai perkara-perkara yang sesuai dengan peradaban kami. Segala apa yang kami jalani bersama istri, kami jalani dengan happy, dengan senang, dengan cinta.